Oke, guys, kembali lagi dengan saya di FPS 45. Oke. Jangan lupa subscribe dulu dan like, comment, and share bagikan ke teman-teman kalian. Oke. Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama DFS45. Sekarang saya berada di tempat wisata, yaitu di Oni Farm, yaitu di Taman Anggur Kukulu, guys. Nah, sekarang di hari peresmian ya, launching Taman Wisata Oni Farm. Nanti kita lihat seperti apa pembukaannya ya guys. Ini persiapannya sudah cukup kelihatan ya, ada tenda, kursi gitu guys, dan pengunjung sudah mulai berdatangan ya guys. Halo guys, balik lagi dengan saya. Oke, saya ada di Onifarm Taman Anggur ya. Oke guys, ini lagi ada peresmian. Sekarang lagi selesai guys. Sekarang buruan kesini ya, lagi ke peresmian ya. Parkirannya cukup luas ya. Ini parkir mobilnya ya guys. Sekarang sudah cukup luas, sudah di aspal ya, sudah nyaman. Ada dua guys, belakang ada buat parkir mobilnya guys. Di sini ada juga wisata kuda, yaitu naik ya. Naik kuda berapa, A? 20.000. 20.000, nanti keliling ke sana, ada rutenya ya guys. Gitu. Nah, bagi para wisatawan bisa sambil naik kuda ya di sini. Satu keliling yaitu Rp20.000, bisa anak sama ibunya ya, cukup meriah juga ya guys. Aduh, itu kudanya Wiwis guys. Nah.
Ini tempat makanannya, guys. Di sini banyak pilihan, sosis bakar, mie ayam, bakso, goreng-gorengan, banyak, guys. Terus ada topi, souvenir-souvenir ya, rujak. Wah, banyak, guys, banyak pilihannya, guys. Gitu. Mainan, mainan anak, topi ya, banyak di sini. Cukup banyak. Nah, ini wisata beca di sini, guys. Jadi anak-anak bisa sambil bermain di sini, sambil naik beca. Iya. Terus ada tempat main anak juga ya di sini. Ada serodotan. Cukup komplit juga, guys. Ayunan, serodotan, ada beca. Nah, terus ada taman kelincinya juga, guys. Jadi anak-anak di sini bisa sambil belajar ya. Edukasi main mengenal kelinci sambil ngasih makan kelinci, guys. Nah, jadi anak-anak bisa sambil main sambil memberi makan kelinci, guys. Makan ya, guys. Jadi jajanan yang kita beli tadi itu bisa dimakan di sini ya, di saung ini. Saungnya begitu asri, bagus ya buat istirahat.
guys, di belakang pesawat Uniform jurusan Kukulusuang.